Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya masih semangat dong. Oh iya, mobil yang aku bawa ini adalah mobil nenekku. Ini udah lama gak kepake, udah tua. Tapi masih perlu dibawa jalan-jalan. Sebelum berkendara, jangan lupa bawa STNK dan SIM. Gimana dengan kendaraan kalian di rumah? Apakah sudah lama bersama keluarga kalian? Atau masih tergolong baru? Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu. Kita harus tertib di sini, menunggu sampai benar-benar aman untuk melintas. Apakah di daerah kalian juga ada transportasi kereta seperti tadi? Apa kamu pernah naik kereta seperti itu? Jika pernah, bagaimana rasanya? Kalian bisa tulis jawabannya di buku kerja kalian ya. Rel kereta api pertama di Indonesia dibangun pada tanggal 17 Juni 1864 di Desa Kemijen, Jawa Tengah. Rel ini mengambil rute Solo sampai Yogyakarta. Panjang rel kereta pertama dibuat sepanjang 24 km dengan lebar jalur 1435 mm. Dan kereta pada saat itu masih menggunakan lokomotif uap. 3 tahun setelah pembangunan rel, dibangunlah stasiun kereta api pertama, yaitu Stasiun Semarang Gudang. Di tahun 1876 atau 9 tahun kemudian, pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumatera dimulai. Lalu, di tahun 1922 atau 46 tahun kemudian, pembangunan jalur kereta di Sulawesi baru dimulai. Semakin majunya zaman, kereta api pun mengalami perubahan agar lebih modern dan memudahkan manusia. Di tahun 1925, lokomotif listrik masuk ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan merintis layanan kereta rel listrik komuter atau yang dikenal sebagai KRL. Di tahun 1953, lokomotif diesel masuk ke Indonesia. 10 tahun kemudian, lokomotif diesel hidrolik masuk ke Indonesia. Lokomotif ini bermesin diesel dan umumnya menggunakan bahan bakar mesin dari solar. Pada perkembangannya, lokomotif diesel berkembang menjadi dua jenis. Yang pertama, lokomotif diesel hidrolik yang masuk ke Indonesia pada tahun 1963 dan yang kedua, lokomotif diesel elektrik yang masuk ke Indonesia 3 tahun kemudian. Di tahun 2000-an, sistem kereta api nasional mengalami kemajuan karena masuknya sistem komputerisasi.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 km rel kereta api. Namun, sekitar sepertiga dari rel tersebut sudah tidak beroperasi. Lebar sepur di masa sekarang juga ada dua jenis. Yang pertama, 1435 mm dan yang kedua, 1067 mm. Indonesia sendiri telah memiliki lebih dari 540 stasiun dan lebih dari 340 lokomotif. Nah, setelah mendengar cerita kagung tadi, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ya. Sekarang yuk kita bahas sama-sama ya jawabannya. Pertanyaan pertama, di kota apa stasiun kereta api pertama kali didirikan? Ya, jawabannya adalah Semarang. Karena desa Kemijen berada di Semarang. Yeay! Selanjutnya, kapan kereta digerakkan dengan uap? Benar, jawabannya adalah pada masa dahulu. Yeay! Lalu, sebutkan persamaan kereta api masa dahulu dan sekarang. Sebenarnya, ada banyak sekali persamaannya. Namun, salah satunya adalah keduanya punya rel yang memiliki lebar sepur yang sama, yaitu 1435 mm. Pertanyaan terakhir, sebutkan perbedaan kereta api masa dahulu dan sekarang. Kalian bisa menjawab lebih dari satu jawaban, namun yang paling menonjol adalah kereta dulu masih menggunakan lokomotif uap, sedangkan kereta sekarang sudah menggunakan diesel. Setelah kalian mendengar penjelasan tentang kereta dari zaman ke zaman, sekarang saatnya kalian mencoba untuk menulis perbedaan dan persamaan alat transportasi dalam sebuah kalimat karangan. Setelah selesai, kalian bisa bacakan ke orang tua atau wali kalian di rumah untuk meminta pendapat mereka. Ayo berlatih! Teman-teman, sekarang kita belajar soal penggunaan akhiran I. Apa sih maksudnya? Coba perhatikan beberapa kalimat berikut ini. 1. Tutupi mobil antik agar tidak terkena sinar matahari terus-menerus. 2. Lindungi mobil antik dari debu dan kotoran. 3. Olesi bagian-bagian yang perlu dengan pelumas. 4. Cermati warna cat mobil. 5. Atasi segala kerusakan segera. Dan 6. Sayangi mobil antik. Seperti yang kalian lihat di layar. Kata pertama pada kalimat-kalimat di layar menggunakan akhiran I. Akhiran I yang digunakan pada kata kerja membentuk sebuah kalimat perintah baru. Jangan lupa untuk selalu mengakhiri kalimat perintah dengan tanda seru ya. Sekarang saatnya kalian untuk berlatih. Seorang teman akan meminjam sepeda kesayangan kalian. Tulislah 4 kalimat perintah atau instruksi cara merawat sepeda kepada teman kalian. Tuliskan kalimat tersebut di buku kerja kalian ya.
teman-teman. Coba kalian hitung 3 parkiran berisi mobil-mobil berikut. Kira-kira parkiran nomor berapa yang memiliki jumlah mobil kurang dari 40? Benar, jawabannya adalah gambar nomor 3. Apakah kalian kesulitan menghitungnya? Kalian bisa mengikuti caraku. Seperti kalian lihat, di masing-masing gambar terdapat 3 deret parkiran yang penuh. Artinya, 3 deret parkiran yang penuh itu memiliki jumlah kapasitas parkir yang sama. Untuk menghitungnya, kalian tinggal hitung bagian yang mendatar yang terisi penuh, 1, 2, 3, lalu bagian yang menurun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu, kita kalikan saja kedua angka itu, yaitu 3 dikali 11 sama dengan 33. Itu artinya, 3 deret parkiran yang penuh itu terisi 33 mobil. Sisanya, kalian bisa menghitung secara manual. Sehingga kalian tahu bahwa jumlah mobilnya 39. Mudah bukan? Perhatikan roda sepeda bunga. Roda-roda ini berputar sehingga bunga bisa sampai di tujuan. Bentuk geometri roda adalah lingkaran. Tahukah kamu kenapa roda dibuat berbentuk lingkaran? Selain karena lingkaran lebih stabil dan seimbang, alasan lainnya adalah untuk mengurangi gaya gesek dengan permukaan lantai. Coba bayangkan, jika roda sepeda kalian berbentuk persegi, apa yang akan terjadi saat kamu gunakan? Tahukah kalian mengapa ada jeruji pada sepeda motor dan sepeda? Apa kegunaan jeruji tersebut? Ya, fungsi jeruji adalah menahan beban sepeda dan pengendaranya. Apakah panjangnya sama? Coba perhatikan. Jeruji-jeruji roda ini berkumpul di sebuah titik. Apakah jarak titik tersebut sama ke setiap titik yang ada pada roda? Jadi, jeruji roda adalah jari-jari lingkaran. Jeruji memiliki panjang yang sama. Selain itu, dua buah jeruji yang saling berhubungan adalah diameter lingkaran. Sedangkan, titik yang menjadi pusat jeruji-jeruji roda adalah titik pusat lingkaran. Coba bayangkan, jika panjang jerujinya berbeda, apa yang terjadi? Jika panjang jeruji tidak sama, jeruji tidak dapat menopang beban dengan baik dan roda menjadi tidak stabil. Ternyata, matematika membantu kita mendesain roda yang stabil. Empat. Menghitung apa, Gilang? Ini, Kak. Lagi hitung angkot. Lewat berapa kali selama 1 jam? Ternyata, udah 4 kali ini. Jadi, dia lewat tiap 15 menit kayaknya. Iya, benar. Karena sekarang jalan ini agak sepi. Dulu angkot lewat 10 menit sekali. Jadi lebih banyak yang lewat dalam waktu 1 jam. Gilang sedang mendata banyaknya angkutan umum yang lewat di depan rumahnya. Angkutan umum dijadwalkan lewat setiap 15 menit sekali. Kak Diana mengatakan, dahulu angkutan umum dijadwalkan setiap 10 menit sekali. Ayo, bantu Gilang melengkapi tabelnya. Sekarang kalian bantu Gilang mengisi tabel A. Kalau kendaraan lewat setiap 10 menit sekali, maka ayo kita hitung dengan pergerakan jarum jam ini. Dari angka jam 9 lewat 30 menit dan berhenti setiap menit ke 10 sampai nanti jam 10.15. 1 2 3
4 8 Stop. Yang ini tidak dihitung karena belum 10 menit. Berarti banyaknya kendaraan yang lewat 10 menit sekali dari jam 9.30 sampai 10.15 adalah 4 kendaraan. Sekarang kalian bisa isi kolom lainnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Yeay! Dengan tabel yang ada di atas, sekarang waktunya kalian memasukkan data yang ada di tabel ke dalam diagram batang yang ada di layar. Caranya, kalian bisa jumlahkan sesuai pengelompokan yang ada di bawah diagram batangnya. Gambar di buku kerja kalian ya. Seperti inilah seharusnya gambar diagram batang kalian. Yeay! Karena jumlah total penjadwalan 10 menit ada 24 kendaraan. Sedangkan jumlah penjadwalan 15 menit hanya 16 kendaraan. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman. Saatnya kita menunjukkan proyek kreatif kita, membuat komik mengenai alat transportasi yang ada di daerah kalian. Setelah kemarin kalian menggali informasi dan membuat data pendukung, kini saatnya kita mulai merancang komiknya. Pertama, kalian harus membuat alur cerita untuk komik yang akan kalian buat. Jawab pertanyaan berikut untuk membantumu membuat alur cerita. Pertanyaan pertama, siapa tokoh utama? Nama, kesukaannya, dan keinginannya. Yang kedua, apa hambatan yang dihadapinya? Dan yang ketiga, bagaimana ia mengatasi hambatan tersebut? Setelah membuat alur cerita, sekarang saatnya menyiapkan langkah-langkah selanjutnya. Pertama, kalian harus menentukan jumlah panel atau kotak yang kalian perlukan pada satu halaman. Jumlah dan ukuran panel disesuaikan dengan kebutuhan cerita. Lalu, pilihlah satu alat transportasi di daerah kalian yang akan kalian ceritakan. Kalau aku sih, menceritakan soal mobil VW nenekku. Nah, jangan lupa sertakan data-data pendukung agar ceritamu lebih menarik lagi. Selanjutnya, buatlah sketsa dengan menggunakan pensil. Panel 1 digunakan untuk menulis judul dan namamu sebagai penulis. Panel kedua dan seterusnya digunakan untuk menulis cerita. Mudah kan? Selamat berkreasi ya teman-teman. Ayo, berani berkreasi. Refleksi. Tidak terasa ya kita sudah akan berakhir pembelajaran kita. Kini saatnya kita melakukan refleksi.
perhatikan data di sisi kiri ya. Lalu, gunakan data-data itu untuk mengisi pertanyaan di sisi kanan. Selamat berpikir. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Untuk jawaban soal nomor 1, karena bertambah banyaknya pasien COVID, apakah ada dampak terhadap banyaknya penumpang kereta di wilayah Sumatera? Jawabannya adalah ada. Yeay! Terlihat dari data penumpang yang terus berkurang secara drastis. Selanjutnya, pada bulan apa terjadi penurunan penumpang paling besar? Jawabannya adalah pada bulan Maret ke April, dari 476 penumpang menjadi 85 penumpang. Yeay! Soal terakhir. Benar atau salah, peningkatan penumpang dari bulan Mei ke bulan Juni 2020 lebih dari 100%. Jawabannya, benar. Bulan Mei, 8 penumpang. Sementara bulan Juni 18 penumpang. Artinya kenaikannya sebesar 125%. Yeay! Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Dan pastinya juga kalian mendapatkan banyak ilmu baru kan? Jangan lupa di review bersama orang tua atau wali kalian di rumah ya. Komiknya juga dipersiapkan. Sampai ketemu lagi. Dadah!